Markus pasal 4 ayat 1. Hadina Jumat silewat emang sada tema pengajaran sepenting kaikin artina menghujat Roh Kudus tapi menghina kesah sibadia. Gedek nakal artina emang kesah sibadia ma ipake Tuhan petandakan isi diri na membanta. Kesah sibadia ma ipake Tuhan guna berikan keselamatan membanta nekken sah. Jadi kesah sibadia anda bagi skala tukang posi ma basurat enda surat dai. Surat dai ma keselamatan siban Tuhan Yesus. Enda menina sada Korinti pasal 12 ayat 2 rastelu. Maka na banci si terima Yesus Kristus eban penjemba kesah sibadia. Ise pelabo ngasuk ngakukun Yesus Tuhan adalah alu penjemba kesah sibadia. Jadi kesah sibadia dama menyadarkan ise kita, ise Tuhan Yesus, ugama kaya mati, ugama kaya keke, sana uga adalah sialokan ia. Sana terdaun pendain kesah sibadia ipeganjang na aku nina Tuhan Yesus. Jadi sienda kerina pendahin kesah sibadia. Maka sangat sindai pelawas Yesus setan etandana kerajaan Tuhan ngondeher. Roh Kudus ngordahin di tengah-tengah kalandai. Tapi ihina guru agama Tuhan Yesus. Ia pelawas setan alu puasa bersebun. Mertina ia menghina Roh Kudus. Sebab na pendahin Roh Kudus ngendah pelawas setan dai. Harusna merbanca sadar guru agama. Kini rajan surga ngoreh. Canak ngoreh kini rajan surga bas diri Tuhan Yesus. Alu pendahin kesasi badia tangkas pendahinna di tengah-tengah kala jahudi. Tapi tolakna seriras. Tolakna keselamatan. Makalah banci ia selamat dosa si kekal. Jadi kala si menghujat Roh Kudus. Si enggo ikecapna. Si enggo iertina. Singgo nyata manbana perbahan Tuhan tetap ia mengeraskan hati ban kesombongan ban iri hatina ban layangi takluk man kebenaran di bata merbahan ja tolakna tetap pendahin Roh Kudus can hali terakhir kali pendahin Roh Kudus da tolakna di ganpelan air jadi na lid waktu nanggluh dengape sekala manusia habis waktu manbana ban terakhir lawatan Roh Kudus tolakna lanali selanjutnya lasitang tiga kali Roh Kudus melawat kita tapi lid waktu terakhir paling akhir Roh Kudus melawat skala jelma etolak di ganpelanaide enggo keras hatina bagi Firaun. Firaun tiga kali redahin Roh Kudus bas Musa bas Harun tolakna terakhir ikraskan Tuhan. Gelahlana ia mungkin mindo ampun. Bagepe anak-anak Eli dungna ikraskan Tuhan hatina. Sana endama menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus sada bagin biar kita. Tapi sada bagin laka kita biar. Sebabna kala sila mengerti pekerjaan Tuhan. Kala sila nga kecapna pendahin Tuhan. Kala sila begina firman Tuhan alu jelas lah mungkin ia menghujat Roh Kudus. Tapi kala si mungkin menghujat Roh Kudus ngoli pekerjaan Tuhan basia. Mungkin malam penakitna, mungkin pasu-pasu dibata ia. Mungkin jabab dibata totona. Jana ngoli begina firman Tuhan jelas ia ngur dosa, ia harus bertobat. Tapi tetap keras kena hatina enda menghujat Roh Kudus. Enda sila mungkin diampuni. Jadi Tuhan Yesus cuma silewat sida kade-kadena ngatakan sa ialah nai seksa. Guru-guru agama ngatakan sa ia kerasukan setan basebut. Cana nandena sinina-sininana ngelgisa ngutimai nadara. Tapi jawab Tuhan Yesus isi kesininaku isi kinandeku. Isi sindalankan perkataan di bata mesininaku enda menandeku.
Jadi anda sadar hubungan keluarga si radikal bantuan Yesus lanai hubungan darah, tapi hubungan bas pendahin kesasi badia. Emak hubungan kekeluargaan bas kerajaan di bata hubungan ta bas sadar darah ta darah Tuhan Yesus. Adik keluarga ya darah orang tua ta, tapi bas hubungan rohani penebusan bas darah Tuhan Yesus emak hubungan keluarga. Canah nina Tuhan Yesus ise sindalankan kata di bata ia menandeku ia meseninaku. Canah na enda me suka cita membantah makana Tuhan ngaku kita seninana kita mungkin andena adi sikutkan kata nadai. Enda me cuma si lewat beri enda si baca Markus pasal 4 ayat sada se-20. Enda Markus la bagi biasana. Biasana Markus mencatat, nulis, motret, gambar, merekam perbahanan Tuhan Yesus. Tapi sekali enda labu saja perbahanan Tuhan Yesus irekamna, itulisna, tapi pe pengajarna. Canah pengajaran Tuhan Yesus enda labu saja Markus nulis kenca, tapi Matius ras Lukas. Jadi telu Injil nurat kenca pengajaran Tuhan Yesus enda. Jadi endam kelebihan kita belajar Markus basi oge Markus enggo 40% Matius Lukas enggo si pelajari adi si pelajari Markus. Sebab na Markus me Injil si pertama endam me sumber si paling awal Injil canah na Lukas Matius 40% bas Injil Markus nari ibuat na. Canahnya salah satu jenda pengajaran Tuhan Yesus si dituliskan Markus sebagai P Matius Lukas. Jadi si oke pengajaran Tuhan Yesus si suratkan Markus si oke ayat sada se-20. Kaibana judul nabas buku si pertama. Perumpamaan karena singambur benih. Iya, perumpamaan karena singambur benih. Ada singambur benih ni saya tak biasa singambur benih. Cuma, oh enda mah kata di bata membantah kalak kalau sebab na enda kata di bata mengkalak percuma. Lah saya kak berserangan tu sisa si oke ayat sada se-20 peganci-ganci kita. Nina kata dibaca kata di bata ngajarka Yesus mulihi itepi danau Galilea. Perbahan sekal terem najal masure. Maka inangkihna sada perahu sili ije ngadi-ngadi. Ibas perahu ndai me Yesus kundul, cana ije nari me ia ngajar. Kala sintrem terdis i tepi dano. Melala pengajaran ia cina mantala ndai alu rumpaman, mina mantala e ibas pengajarna. Begikanlah, litme sekala perjuma. Lawas ia kujuma ngambur benih. Sangat ia ngambur benih lai, dia dahu ku tepi dalan, emakara perik-perik manganisa sekerik. Debakan dahu ku tanah siir batu-batu, perbahan lambagas tanahna, emaka pedas turah benih dai. Tapi inca iparparilas mata wari, mintes melus dingin kerah, sebab lambagas turahna. Lika deban dabuh kempak perenduri, perenduri ndai pedas perturahna, cana ia sakna benih singgo turae, seh makala banci erbua. Tapi deban dabuh kutana si mahumur, menjile perturahna, cana erbua pe, lik deba wangna 30 kali lipat, deba 60. Jangan dikapai 100 kali lipat. Maka hidung Yesus pengajar nanina begikanlah adilit kincu pingdu. Si berjenda saja lebih. Enda Tuhan Yesus mulihkan ku tepi danau Galilea. Jadi memang Tuhan Yesus daerah Galilea, tapi ia in kuta Nasaret di atas uru. Maka na turun ia ku danau, danau Galilea. Tiga minggu si lewat ngau kasih bagi makanan Tuhan Yesus pelaus kaku danoras ajar-ajarna.
sama sinda iasa jelma sinteren Tuhan Yesus. Emang karena engkau siasa asakan jelmandai lanai si begini. Sama sinda me iperintahkan Yesus man ajar-ajarna buat sada perahu man bangun. Emang kundul Yesus datas perahu dan nari jelma sinteren dai pekuru kundul entah cinder itu tepi pantai. Emang kalanai asak na Tuhan Yesus. Ibas perahu danari me Tuhan Yesus ngajar. Emaka ninta sangat sindai dahin dibatan darah blinna. Cana banci iasa dahinda kita. Banci dahinta, banci dahin dibatan dahi. Cenda me Tuhan Yesus dahi, lid bijaksana basia. Perintah kena ajar-ajar baba perahu manbako. Enda perlu. Adi enggo yasak dahindai kita perlu bijaksana. Karena bijaksana Tuhan Yesus datas perahu dahi ia cembana ku tepi ku tengah danau. Kala nai baci siasa asakin kala dan negeri Yesus baci dengan layanina. Jadi endamu bas dahintan dahi bas kita ngelayani Tuhan lid bijaksana gelah tetap kita banci ngelayani Tuhan. Bijaksana jahandai perlu licara. Perlu di batasna. Tai laut. Adi laut batasna, Yesus jakundul. Bacingnya cinder babu laut. Pernah nyer dalam babu laut. Tapi anda mempengajar, mengajar-ajar, maka perlu kita alat. Kayak alatnya perahu. Bes perahu dan narima, Tuhan Yesus ngajar. Karena selain perahu, isuruh na ajar-ajar. Maka ditambah dahin, perlu alat tambah, perlu jelma. Dung sinda memulih jelma sinterem pilih Tuhan Yesus 12 ajar-ajar. Sadina pemilihan ajar-ajar dan tambah dahi. Endape mirip kara sindai. Pernah Yesus ngajar bas danondai. Mulihkan kaya kucil. Ruh termel kajal meru. Endam ugen tak sadar. Ngajar kaya Yesus mulihi. Berarti bas ingan simbar endame bagi. Adi mulihi kah? Ngajarkah Yesus mulihi itepi danau Galilea? Perbahan sekal termna jelma sire. Adi bagian dah mengunggerak hari. Sekal termna jelma sire. Kan dia adi melayani mah. Bagi ngatidu teramin jelma kala simegi kata di bata. Maka tangkas min kata di bata dah begini. Tapi bagi enteram jelma sire. Maka inangkikna sada perahu silit ije ngadingan. Tetap, dit bijaksana besia. Jadi adin termre, laya datus perahu ndai, elanai sidukin. Maka ku datus perahu ndai iya, enggo pinggir nari ku teruh kerina kalah ngenan. Tuhan Yesus ndai datus perahu ndai, lik gelombang na sitik-sitik, ije mo yang ngajar. Maka duru nari kalah kerina, tangkas begina kata di batanda balanai siasa asaken cana tangkas sidahna Tuhan Yesus. Jadi endama perlu baskala mugi kata di bata. Si pertama tangkas begina, si kedua kan perlu ka idapna. Kamu panya ka andu cocokkan sora saja begitu entah begidah duka aku khotbah. Idah sekalian sora. Oi, idah sekalian sora mah. Pengajaran Tuhan Yesus makana ia lihat dua carana banang ngadapi jelma sinteram. Lihat atas bukit, lihat bas perahu. Maka mimbar banci di atas, banci teruk. Cana gereja Pak Stephen Tong, mimbar labo di atas kel. Tapi buin kalak ngenanku teruk. Jadi enda mah bijaksana Tuhan Yesus. Jenari memuncul mimbar. Bas Tuhan Yesus pernah ngajar di bukit. Pernah kundul bas perahu. Gelah sora jelas bagi kerina kala ngidasa. Enda jendela kerina cuping mata. Enca jendela membanta. Masuk. Secara rohani si dua enda ngenca. Mina karit Tuhan Yesus megi dengan ngida. Adi babah ta igung ta man, igung ta kesa enda untuk fisik. Tapi adi untuk rohani si dua enda. Mata cuping. Maka nina Tuhan Yesus kari begi kena dili cuping du. Ula kari kamar mata lar pengida. Maka perlu cuping
mengikata di bata, perlu matangi dasa perbahanan di bata nai. Sadina Tuhan Yesus usahakan nasi dua enda ibegi kalak ras idah kalak. Adi padan sindekah kelemahan nala perlu mata. Maka o Israel, begikanlah di bata si sada engen sa di batandu. Tapi badan si barulah perlu idah kamu terangdoni. Terangdoni artinya si perlu matang idasa. Adi dah kalak perbahanan du ibu zina bapandu sini surga. Jadi badan si barulah perlu cuping, perlu mata. Badan sindekah cukup cuping saja. Makanya badan si baru perlu alat peraga. Baca si pakai alat naenda, baca kita alat peragana. Uga alat peragana, uga akan ketiga, uga akan kecuma, uga akan bekerja-kerja. Kita alat peragana. Bagi besi khutbah, baca dirina sama khutbah, anda jadi alat peragana. Jadi perlu cuping, perlu mata. Maka Tuhan Yesus pe, uga gelah idah kalak, bagi kalak ia ngajar. Jadi enda pe, pakai na alat. Makana inakihna sada perahu sili ije ngadi-ngadi. Ibas perahu ndai narima Yesus kundul jana ije narima ia ngajar. Kalak sinterem tedis itu bidanu tedis kalak ndai. Ayat 2 kata kena melala pengajaran iajar kenaman kalak ndai alu perumpamaan. Kusungkun kam, perumpamaan gunana kai. Ibas nurikan kata di bata. Kagunana perumpamaan bas nurikan kata di bata. Perumpamaan alat peraga serie, ilustrasi serie. Ilustrasi alat peraga perumpamaan. Kagunana bas nurikan kata di bata. Entah bebas megi kata di bata. Naik kuturikan manbandu uga Roh Kudus berikan keselamatan bagi tukang pos. Taruh kena surat tanda, surat nama keselamatan. Pas Tuhan Yesus singgo mati guna kita, go keke guna kita. Jadi tukang pos nama kesaksi badia di si pelaus tukang pos dai, babanaka surat dai. Edekai gunana kuban ilustrasi na tukang pos kesaksi badia. Erguna ngebandu talang. Jadi ilustrasi gelah retangkasna. Mebagai kata di batan lain. Tapi bas perumpamaan Tuhan Yesus labu sajar tangkasna. Tapi gelah ilustrasi perumpamaan dai nutupi saka. Ya. Ilustrasi banji tangkas begenda. Enda mulai dahdu. Enda dahdu ha? Em salah sade gunana perumpamaan. Enda dahdu? Enda? Kamu salah sada gunana perumpamaan. Perumpamaan dah labu selalu selamanya guna mengungkap. Tapi mohon-mohon guna menuduh, menutup rahasia di batan dalam. Engkau maka bagian itu. Ban lias di batan laman krina manusia. Engkau maka bagian itu. Ban rahasia dan mahal, merga. Ela sembarangan kalah ngalu pencet. Tiga tahun si lewat ditangkap kalah di Amerika dan ibobolna rahasia negara. Makanya harus ya itu bejara lid koran ditutup, lid website ditutup dan bongkarna rahasia dan terlalu mahal, terlalu merga rahasia negara. Rahasia kerajaan di bata bagaimana? Uga bantuan Yesus tutup sa. Ia tutup na arah perumpamaan. Adi rahasia negara nai, elit, anak tutup sa kode-kode di orang nai si tertentu. Tapi rahasia di bata wa. Itutup na alu perumpamaan. Ia dar kena perumpamaan dai. Radu bas edar kena mau kena perumpamaan dai. Cekah tertutup. Anda bacinya labu biasa begitu ilustrasi perumpamaan alat peraga labu saja mengungkap rahasia di bata tapi sekaligus menutup enda gunana. Bagaimana lah si oge ayat
10 sada se 10 dua skala kamuka mogesa. Rajabak Yesus mina, membantu umbo ibreken rahasia kini rajan di bata. Tapi kalak sedeban si darat, ibegina krina alu perumbaman saja. Emaka aminna gia ipernahanana, tapi labo idahna. Aminna gia ibegina, tapi labo yang kana. Sebab adi idahna janah yang kana, tentu jera ia, janah di bata, malemi ia. Ya, jadi Tuhan Yesus jual mahal kata di bata nai, uwe. Raya jual murah bagi pajak singan, telur sepuluh. Ngobun, telur lima ribu. Elah bagi kata di bata. Kita mun-mun, sopral ke Tuhan Yesus langsung aja, terengkal ruh nina. Bas terem ruh dah kita si pedarat kina rahasia dah. Si edarkan si bukakan lebar-lebar rahasia di batanda Tuhan lang endan terembra tutupi mat sebagin jelma ya. Jadi kamu saksi kunina Tuhan Yesus huwe sada bagin kita saksi sada bagin tutupka kata di batanda. Tuhan Yesus pe kata kena ula bere mutiara kebahagiaan. Lid sila layak menerima sa, maka itu bi alu perumpamaan. Uga makana kalake lalu kena berita semeriah da adi Tuhan da berkemurahan nindu. Labu man tiap jelma Tuhan berkemurahan, man sebagian jelma Tuhan pelit, maka na bana arah perumpamaan. Kam pelit nge, kata di batang dan entah, berkemurahan terus. Berkemurahan, ma. Sekali-sekali itu kita berkemurahan, jarang kami. Jarang, ma. Maka lana ibu, berkemurahan, gujur murah kita, ma. Bantos, ya, bro. Tuhan Yesus lang, lang, kebanyakan arah perumpamaan, gelah idah, nape, lah idah. Kuat idah nilai dan amin nape i pernah kena tapi labu idah nape ni nala idah nape. Oh, begina layang kan? Enda sengaja, jeda labu enda Tuhan Yesus nda pasif. Kalak nda ingat langit ngangkasa Tuhan Yesus aktif gelah ula angka kalak nda. Tuhan Yesus aktif berusaha. Gelah ula angka kalandang. Enda kaya artinya labu krina dat kemurahan endan. Maka kan rasaku baci dat du kemurahan bat buka akan dibata. Engkai maka radu kundul kita je. Cocok akak mena deba sibuk kinje semeseru. Bagi kena tanda misru kena semesedai. Sengaja labu saja peperangan bas si gelap sadenari bas dua nari gelah tutup. Enda masih biar na kita. Hadi cuma silau simbiar kita menghujat kesasi balia. Enda pembiarkan kita. Sengaja kentuan ka andu si nun pelasida. Si begi kan pelasia kelak ka andu menakut kene. Tuhan Yesus ka anda. Enda ma ajaran si benar. Engkai mau ka bagi. Iya kemurahan lah jual murah. Kemurahan, nina Tuhan manusia, ku kelengi teku si ku kelengi. Iya bes, iya kedolatan bas tanai. Enggak makan iku daloe da, biasa man bata. Siakak mau bas pihak manusia nda, lakin bagi kena, lakin yang gini, telang. Bas pihak Tuhan Yesus nda, lakin tena buka kena. Adi buka kena, tangkas man bana, idah nan, angkana. Adi mulih ya, biar dibata isa si mulih man bana alimina. Enda labanan kana labanan tu sina, labana idana. Gelah ula ya bali, gelah ula kualem minina. Coba kasih oge, ngapu begindu ya. Ayat 10 dua ya, sada dua ya.
Amin na iya tapi lawo iya kana. Sebab adi idahna janah yang kana, tentu cerah iya janah ibata melumi iya. Uy, gelah ula angkana, gelah ula idahna, banna arah perumpamaan. Sebab adi yang kana, ibegina, cerah iya alami Tuhan. Endama katakan Tuhan Yesus, maka rahasia dibatandai labu man krina jelma man kala singaloken lias Athena emaka kamra saku ban nusru ngelias dibata man bandu lang labu angkandu reskuaka amin na pece kita bahan silasnya endama paling menakutkan roh kita ku dibatandai adi tutupina. Tapi litkin, enda ibuka kena litkin itu tupina, lit. Adi bas Matius katakan, oh Bapa. Matius pasal 6, coba sini. Matius pasal 10 salat. Dari rahasia dibata nih, dari sini Matius 10 salat. Soge skala kita ayat 25 se 27. Paksa si E mina Yesus. O Bapa, Tuhan si kuasa isur baras di doni. Bujur ku batalkan membandu. Sebab engko ipetangkas du mengkala sila. Atometek kai si ibu niken du mengkala si pentar. Ingat atometek. O Bapa, enda kapsi mena atehu. Engko ibreken bapangku krina membangku. Ise pelana nandai anak sekatan Bapa. Jana ise pelana nandai Bapa sekatan anak. Laskala si membana engko ipetangkaskan anak e. Oke. Nina ayat 25, paksa sia nina Yesus. O Bapa, Tuhan sir kuasa i surga rasidoni. Bujur ku katakan membandu. Sebab enggo i petangkas tu, enda rahasia anda. Mankala silar pemetah, kai si bunyi kendu mankala si pentar dengan arah pemetah. Jadi i petangkas mankala si la pentar. I bunyi kendu mankala pentar dengan arah pemetah. Oh Bapa enda kap singen na atendu. Jendalit dua, sadana pihak Tuhan yang sudah tutupi na alu perumpamaan. Tapi jendali ka pihak manusia si pentar andai ka kin nutupi sama kala iungkapkan manbang. Jadi, kaki maksudnya jenda pentar, nah enda meguru agama si belukap nabana, enda mengkesombongan manusia andai, rebahan ca itu tutupi di bata. Jadi, li dua sada anugerah di batandaku isi Athena, kedua kan manusia ndai pe megancang ukurna maka itu tupi manpan. Jadi rahasia ndai gelar tapi rahasia malu man kerina jelmari rahasia. Kakin jenda rahasia si tekel ngencang ayat 27 engko ibreken bapangku kerina naman bangku ise pelan ndai anak sikatan bapa. Cana ise pelanandai bapa sekatan anak raskala siman bana enggo ipetangkas anak e. Cenda rahasia da kenadan karena dibata bas Tuhan Yesus. Em rahasia da reni iye na melu rahasia adi bapa ras Yesus tangkas kak man bante ni ndu lono ye na rahasia o bani ipetangkas. Lang enda rahasia da. Mungkin petangkas ni maka lah rahasia. Mana rahasia membantah bapa rasanak sadaka. Gutangkas membantah ban i petangkas. Lalu ban mungkin ngasuk kita mengerti tapi ban anugerah. Jadi uga maka begini itu. Sadang ngejajenda acara kan Tuhan Yesus man murid-murid
maka na anugerah dai labu mantiak jelma. Maka kam rasaku bandai anugerah. Maka baci mamang tidak buang maka jelma yang dah entar labu dia tina kata di bata. Sebab na jenda ban la ibu kakin man bana kam rasaku ibu kakin. Jana perumpamaan daja dan nutupi gelas sadar ajar-ajar anugerah nusur manbana maka tangkas. Udah gara-gara itu biasa, hal biasa, sitada Tuhan Yesus. Udah gara-gara itu kebetulan. Ban ibu kakak. Ban ibu kakak. Mulihkan kita ke Markus pasal 4 dan. Ya, jadi endah pengantar dengan perumpamaan dah lalu saja gelap terungkap rahasia dai, tapi radu rahasia gelap tertutup. Siti kalau mau penaku, lama kini jerman yang dah interam jai berbagai. Bagi. Men situ ngai Tuhan ngalokan men situ ngai Tuhan makana italangina entah men cingasukin iya maka ibrekan nabi. Jadi cenda labu ban singasuk Tuhan, labu ban singasuk selmanandai. Jadi mansi ipsikap Tuhan dai, nesinin karya teruk. Ajar-ajar pekerja cenda labu angkana, labu yang ngasuk. Jadi sinin kari maka ajar-ajar pe labu ngasuk. Tapi juga bagaimana ajar-ajar cendak diungkapkan Siogemis ayat 10. Sangat Yesus serap si sadar ajar-ajar nasi dua kalak ras piga-piga kalak si megi perumpamaan lain dari ia. Cenari isungkuna Yesus karena maksud ras tujuan perumpamaan lain. Berarti ajar-ajar pun labu ngasuh. Jadi labu sadar pengasuh mantu si rahasia dai, pengajaran dai. Perumpamaan dah labu sadar pengasuh. Tapi jenda lindai sebagian kalandai lakak nepuas. Cana nanungku iya. Endah mekalak sini na Tuhan. Ini sudah bas mati sudah kalak sila pentar. Kalak si dia benda, ingu bekina ku kengkap nadat na ingu kemuli iya. Ngu kap nadat na ingu minggu sekali dah ngusi pergi kata di bapak ngu kap nadat na. Tapi grup si pedua kena yang dah ajar-ajar si Dewan lakak kuangkai, makanya udah lebih kita mulih si sungkunia. Endak malu. Jadi ini kuda dua lid, bas hati dibatakin berikana. Pedua kan lid kabas diri manusia dahi si lapentar je si menteru ukurna. Apa yang murah nungkun kalau lapentar, saya kalau lapentar. Apa yang murah kak nak nungkun sila pentar entah si pentar kak nak bana murah nungkun jenda maksud Tuhan itu sila pentar naik kalak si menteruk kalau si di bandar muling kau bagi kami Yesus khutbah kain dah yuk khutbahna iya bagaimana abur benih ni nak dia memang abur kudalan panperik iya isi ngelah teksa. Dewan ini nak buku berbatu-batu minta turah lah si masih dah rusuh bagan dah berbaik sebelum Dewan ini nak buku perenduri itu lah ya terukah perenduri dah ya sana bagian kita tiap hari cuma tapi peran ngasak nak nge senang-senang tanda Dewan ini turah pas tanah si mahumur mesti lah berturuan sekenlah teksa oi mulih ya ngom kutak tena Jemiyah nena. Jadi mah ndai nina Tuhan Yesus bagi percuma laus ngambur benih. Koge ayat telu. Begikanlah. Begi ras begikan kai beda. Begi sepintas. Tapi dibegikanlah dia harus. Harus dibegi. Oke. Jadi Rani taman anak ta. Nakku, engkau kunciin di pintu, enggak. Begikan sekali bapak anduruh ya, adiruh bapak anduruh, talahnya pintu, nintak. Begikanlah.
jadi kajib bedana eras begi cara begi kena di Bapak Andre. Begi berarti adi begini perkara sini saja ya. Oh, iya. Tapi dibagikan lah Nina harus dengan perbuatan dikerjakan. Bagaimana? Itu terus nanti mainan. Oh enama timaina. Kamu dah begindu kan sama anak-anak ngerana teroh begindu. Begi kendung anda entah aku begi kendung. Begi. Oh begi mana? Oh enama. Eh, bagaimana kalau pergi ke tadi batal? Lih begina, lih pergi kena. Pergi kena timai enandam aslima. Lih kari kata nandaman alunanku. Jadi pergi kena eh timai. Lih kalau pergi kena lagu nimai. Guna, ya say dahi. Eh, makanya ini Tuhan Yesus pergi kena. Jendela sekalian saya pengundungi nape kari resir na adili ikut suping du begikan lah. Jadi begikan lah dai timai lice pengajaran. Jadi cel masing terem dai dewa lah bu begikan na megi megi. Eh jadi bansing ar sora cica ar sora motor kereta eh begindu eh. Wanit cuping, tapi cuping beredi batal lah buguna sadang-dang. Guna megikan. Oh, begiras megikan doh eh. Dan taman Eden, Hawa yang dabuhna. Bahan si begina dari kata setan, tapi laman beginkan. Begi baca, tapi ya begikan lah. Dan makanan Nina, dua cuping ni nak. Lekin dah sadar cuping dah guna megi-megi. Dia sadar guna megikan weh. Jadi lindai, ya. Si begikin man kita cuping. Tapi man kita cuping perlu megikan. Eh makanya Tuhan Yesus, begikan lah. Jadi lid megi lid begikan lah. Jadi begikan lah dah timai. Nimai bagi anak tanda. Nah kau kunci pintu, nunggu mak. Apa anda dengar pergi kena ketok nak dari pintu? Konsentrasi nak kuje busuk nak kuje ni maya kuje kerana na engkau tertumpah kuje terfokus kuje endam baginta guna ngalokan rahasia di batan dar. Pergi kena. Kasih man begin ker. Lid masakala percuma lausia kujuma ngambur benih. Gampang yang antu sisa. Gampang lid sekala kujuma ngambur benih. Woi, mana misalnya? Sana yang ngabur benindai dia bandar buku tepi dalan. Maka roh perih, manisnya sekeri. Tepi dalan seri kamras cuma terjadi tepi dalan berarti ada kala usur dalan. Ada ada kala usur dalan, pikir tanah mentah gua. Pikir lah gua tambur, benindai darat saja yang apa? Pan perih. Dah gampang ngantus sisa. Gampang tiap hari dan kala ngambur merdang ruh dukru oh gampang woi gampang ayat 5 debakan dabu ku tanah sir batu-batu dari ayat 4 saya ngambur benindai deba dabu ku tepi dalan enda deba rahasiana ayat sada sesiwa enda deba 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 dabu ku tepi dalan uwe deba dabu ku tepi dalan ipan peri keri. Ayat lima debakan dabu ku tanah sir batu-batu. Perbarlah pagis tanahna, maka pedas turah benindai. Melipis je tanahna, tapi balik tanahna suligana, turah kana. Tapi rurak tena mistondel batu teruk. Maka ku datas tunas, ku teruk genda uratna. Ada genda uratna uka ayat enam. Tapi kenca ipar parilas matawari mintes melus dengan kerah. Sebab lambagis uratna. Melipas nca tanahna, las matawari, ras tanah dah kerah, mayabe kerah. Mana misalnya? Dua nggo deba dai, deba ku tepi dalan, deba ku tanah sir batu-batu. Deba ku telukan kaya, pintu, lika deba dah bu kempak perduri. Lah kambar yang dah menjile, pesaina cuma nandai, ku dari kaya menikah lagi, lah ngobohin dardangi kita nggo. Ras pernah kita dangina.
ngukutudugan. Kalau ngomong merdang kerina biar ya kita dingin, peran-peran perdangina. Kamu lo bagi merdang. Lah. Adi bagi-bagi dingin, mana meserang. Adi lang. Oh, si merdang lah. Oh, peran bebasin ronda pagi ni, di kaki bagi. Nah, ilang ngali ronda. Oh, maka peran-peran perdangina. Sebab nanda itu semua dah melabuh seri kerinaan. Di tepi dalam dari batu-batu. Adi nak. Tanah Timur Tengah yang dah teras-teras tingkat-tingkat. Emang ni batu-batu na. Dia bandai, pas batu dah dia bandai. Perdengar kincir lengah, pesaina. Lain di sikap pesaina, bagaimana merdangina? Maka kata kena air pintu. Lihat dia bandai aku kempak perduri, perduri dai pedas perturana. Cana ya sakna benih singgutura esu maka laban si rebuah. Engkau maka pedas perturana. Dukut dai, apa ikan dugaan unsur dukut asasinan sinuan? Dukut. Si perbahkan zenda, dai pun engkau turah dukut dai. Perdangina, engkau pain dukut dai. Apa yang ikan diturun kerigala? Dukut, engkau kagak gugun dukut, engkau kandai lebihnya turah makardangi. Hadi bagi uga. Lid kade benda bukum pak perenduri perenduri dai pedas perturana jana ia sakna benih singgut tura esu maka laban ci rebuah gegehen dukuk dai perenduri dai ia sakna pamana rih tak juga ngeri masih tadi ngama rih engkau andunda jumata jema sirdangi pagi ule cemeti raningi kari ngoka rindai megegeh uratna leben kaya tura pagi tandandai melangkah sirdangkan maka turah rindai pagi tandai menggeresing-geresing rindai ngumbat dia rindai bagus kan uratna maka kalak rani kerina ya kulakak liman perani tetap ngutanam pagi tandai rindai ngumbat lemban rindai bas pagi tandai, mana kau duliman peranin? Oh, ent biasa bagi kal. Oh, li kakin bagi tidak kal. Li kindeba larani perban peran sejumandai. Oh, enam perban Yesus tena. Seh makalah banci rebuah. Ngo telu demandai. Deba pembatkan ayat walu siogir seras. Enda si mantap nusada dua ayat. Tapi lebanda bukutana si mengumur, mencile perturahna, jana rebuah pe, li lewa buahna teluh puluh kali lipat, deba 60, jana lita pe 100 kali lipat. Uwe, endam khutbah Tuhan Yesus datas perahu dan nari, terengkal da jelmeruh, empat rebagi endam membenih, itu dikenal. Rina kalang bisa. Tutup Yesus khotbah nanda ayat siwa. Maka idungi Yesus pengajaran nanina. Begikanlah adilit kincupindu. Adina man bantah lah kak dundai Tuhan Yesus ngerana. Ugangi bes pusuh tay. Lik ngejit cuping tay. Cuping, cuping. Renina begikanlah adilit kincupindu. Ugangi perasaan dulu ya. Satu hati, harus kita mau bagi. Uwe. Rebebe kita gelanggir. Sebab begikan, epe muka keras sih. Uwe. Tambah hingga adilik cuping ini. Uwe, ndai epe begikan lah, nina benar ini tutup na. Rekeras naga, begikan lah adilik yang cuping itu. Baca jawab tak, ilah ini dah dungin dari cuping ini. Tapi nama bagi anak tanda bagi kena aku nida si getuk cuping negelah ukur kena sebab nak kata saja lah mempan jadi enda bantuan Yesus gelana ukur ken kata nandai bagi kena adilikin cuping du deba bagi anda nina Tuhan Yesus ukur iya magana ayat 10 nda sama Yesus serap si sadar ajar-ajar nasi 10 kala ras piga-piga kala si magi perumpamaan dai ndah iya kaki je maksud na bagi kena adilikin suping du ku bagi pekak laku angkate na kala si dia bandai ngu begina ngu kap nangka
cendam nena Tuhan Yesus adilikin suping dibugikan lah si megisan dai menda reh lakap kuangka cenari isukum na Yesus karena maksud rastujun perumpamaan dai enda termasuk ajar-ajar si 12 saya dibagi enam kata dibatan dah siakap kuangka lah kalah sinter mulihenda kan nangin dan kuangkana ajar-ajar si 12 ras piga-piga kalak gapung ras ajar-ajar nai si sungkun Yesus otak. Kalau si terendah gua maka langsung nekat na tinggul adat ca. Kap nanggu adat ca. Maka namulih ya. Bagi nang lalap kata di batanda zaman Tuhan Yesus warienda. Gampang tempa siakap ngudah. Tapi radu rasiem lu siangka lu kan sida. Mau kebiarnya. Gampang tembang lu sida. Labu. Kalau kendang sadar ya lengah dakna. Sadar kaya lah angkana. Makana sangat Yesus si sadar iya. Jawab Yesus bagenda ayat sepuluh sadar. Jawab Yesus nina man bandu unggo ibrekan rahasia kini raja dibata. Tapi kalau si deban, si darat, ibagi kena kerina alu perumpamaan saja. Alu perumpamaan saja jenda ngadi bas perumpamaan ngenca angkanya. Bas perumpamaan dali je rahasia. Balik perumpamaan dali je rahasia di batanda. Jadi rahasia di batanda labu perumpamaan. Balik perumpamaan dang rahasia nanda. Makana kalau anda sadar ya ladatna rehia si dia benda kapna enggo datca kita game uzur bagi ngugi kata di bata enggo gambar ada kubagi bagi kangor bah nanda lalap si akap biasa lalap si akap ngusita jemelah si dat jemelalap lah sita kalau anda ada kapna enggo datca kapna enggo taksa mulihia si sitik grup nenda raimu sadar ialah datca jemir sebab Yesus membantu ngoi breker rahasia kini raja dibata tapi kalau si Dewan si Dar dibagi kena kerina lu perumpamaan saja ngadi bas perumpamaan ngadi bas kata dibata perumpamaan dai ayat 2 12 maka amin nagia i pernah kena tapi labu idahna amin nagia i begina tapi labu yang kana maka lah cukup terjeng si begi lit ungkapan balik si begi kita ndai langsung orang ngikrinane kata Tuhan Yesus ngikrinane begina tapi lit dia bangadi sorang dari saja maka nah kaya dadak dunia lika menaca, bentram jelma lah, lika lucuna lah, okay. Nggak disenca. Amin nagiai begina tapi labu yang kana. Sebab adi dana jana yang kana tentu cerai ya, jana dibata ngalami iya. Jenda bantuan Yesus lebih maksud perumpamaan dai ugama kaban nalu perumpamaan. Terangkan Tuhan Yesus, man kala anda reh kala anda nungkun, kairtina, kata Tuhan Yesus lebih gelah si deban ibegina layang kana idahna bila berti uga maka ungkap Tuhan Yesus gelah sadar kala enda mergara kasienda makana enda lebih turi kena maka turi kena artina ayat 10 jenari isungkun Yesus kala enda ini lakin yang kandung perumpamaan enda adileng adilang uga kabanci yang kandu perumpamaan si depan jadi enda perumpamaan si gampang megampang de siaga makanya Tuhan Yesus adi enda lah angkandu uga si depan jadi enda perumpamaan paling simpel tapi ban simpel ndai angka kala akapna jekama gokapna datca beluh kana bana emia mulih la datca tapi kala enda ndai reh ya sungguh de Yesus ini Yesus lengah kini angkandu adienda pela angkandu si deban na uga angkandu ajar-ajar pe orang dalam lah angkana jadi rahasia di batada orang si dalam dah pela angkana adilah iungkapkan murid kandu lah angkana
Eh, si ngajar ka andulangan ka asa. Indah juga jika kelakah ngilang kasa aku siangka di dekang ma. Jika melah siang. Tapi saya indah terangkan Yesus erti pengu perumpamaan dah. Siogek ayat 14, sada dua, ya. Dengan bukur ni, kemukalah sarat simulitakan berita ikhlas ibadah narik. Oh, kamu ngerti anda siogek anda menggum angkandu ma? Ban enggo pernah sioge tafsir Tuhan Yesus. Adi enda saja mindai perkenalan turi kena enda kita bebancing enda mampa. Bancing enda tak kain enda singambur benih perjumpa enda dai. Tapi kata kena singambur benih emak kalah simberitakan berita ibas di batana. Perberita simriak. Ayat 15, maun-maun endak debandai. Maun-maun berita endaku kutupi dalan, maka mengkalak si megi berita Ije begina, ije kami teribuat iblis. Ije begina, ije kami teribuat iblis. Endak bagi kalak bremanu, nina bagi jayamburna jepatuki manu dai. Kaya, ije mis ibuat iblis ndak berita singgah ngenca. Jadi, magi kata di batanda lid si muatsa. Enda majari Tuhan Yesus ajaraca. Jesi bagi jesi bagi nge pengalaman dua ge. Ngo ne tembangkan durung perkalana. Rusur ma. Tapi di sini bananda kam labu bagi kem. Umpamana lah, lindai kerja-kerja, ngeranai kamze, dakam labu murah kelbenne si cakap kun kita nai. Tapi gua kak nu maga kata di bata, tempat dah siang kai, tapi rempet kala nai si. Oh, ini simbuat sa. Endam iblis. Jadi mungkin kata di bata enda, enda, li semua se. Tadi ajari Tuhan Yesus ajar-ajar kata di bata enda mereka. Adi amparkan du tiga batu rinti, li ngekari semua se. Tapi adi berlian, adi emas, lekape, engkai. Merga. Oh enda kata di bata enda mahal li, mahal. Iya, bagandang merga ini. Lo bagandang merga. Cakap karokan. Surga-surga. Lo anda merga. Semegi sebelum pika. Kak merga anda bagandang. Ini tentukan saya surga neraka. Apa yang merga anda saya mas dasangkan berianda ya? Oh, merga sebegini dah. Kak mau kasih tadi ke Jumat sama kira bina hari-hari rindu ya? Sekai kak dua hari-hari rindu ya? Kira-kira. Gelahna setah regana si bagikan kita dalam regana maka dia semua tersa. Enda jemintas ibuatna. Berarti jem burukun jemis buatna. Maka ugaban makalah buatna enda kama seperti. Uy, engkau tidak berikan apa? Lah, misalnya kan dongal-dongal kamu sih. Patuk kalah. Uy, patuk kalah. Lah, dua tani minum kibangnya. Ges-ges orang. Mis, oke. Okay. Engkau bebas, adi nangi, dikaikat na mana pernah. Pangi kami, bang. Jadi jenda maksud Tuhan Yesus, mau kata di batan delit si muatsa. Ugapan lah, udah buat na. Adik kita pindah pengalukan terkujung-kujung di sini. Buat mana lah? Pindah kang sana-sana pergi ke tempat ini. Tapi adik kumila ada kita. Lo pernah kita dongal-dongal. Lo pernah. Gulung sikap bagi. Ngodak je, ini tak kang. Adik mestas kinar habas kang ban. Kacik kan kasih.
Enggak bisa rumah, ninkang sekali mari. Saya kunci lemari sedenda. Enggak bebas lemari indah. Kak kunci lecina pasti kunci gak ada renari. Ban sadar kita merubah. Bagaimana kata di batandamin kak Andu? Mulai kak Andu milala nari serumah si jaga. Adikku cuma kita singat kang. Ingatlah. Ida di pelapi rumah. Kayak anda mesti ingat itu. Mas dah. Oh mas dah. Padahal kalau ada tulisan aku di rumah. Oh. Bat tergan. Maka jenda buat iblis dah. Lakin siapa merga. Mis buat nasi ngangen. Saya makan. Ikut dia bersekutuan. Ikut dia perpulungan. Nusurkan segar lantai sadis terus. Bukan ikhlan, enggak maka kerja di sada jamu ikut ba, bandit si muatsa, ada kerja kerja kandai, ngerana kelimbu anak baru, lo di tiada si muatsa, batu rinti, oh kerja kerja kandu sada kamu lo di si muatsa, landai maba kamu gelungun situ hundai, endai surga, endi si muatsa. Anda kalau nggak buat ni, ya. Sekarang anda minta sebuat ni, nah, si okay ya, ayat 10:5 dai, sada dua, ya, mawat berita enda habuh kutepi dalan, emakalak si megi berita ije begina, ije kami terbuat iblis ibas ia nari berita singgo yang burukan ibas ia, ije begina, ije kami teribuat. Iya, lar bermipi, lar bekas pi, minter kaje ibuan. Endah mekalah, sirku Yesus dah ngalu kensa, silakap na beluk bananda. Jelma sinter dongo dah kena armi gunggo, kain dah orpana, singa berbenih. Kain dai, iya, dia benda aku kutubi dalam pan beri, mantap orpana dai. Ui. Kerikil pan perina ya benda. Sebab anda pikir di bengkala. Dengan sedar. Kalau anda dah. Iblis kebegin tangkom. Si Ogeka ayat 10. Sada dua ya. Berita si dabu kutana sir batu-batu. Ema merupaman kena kalah si mengi berita Minter dialo kena alu meriah Endai si bas batu nangin terturan zul mita nakna. Endai mekala si megi berita minter kinka nangkera. Mis meranai lah. Minter ya lo kena alum riah ugu. Kakak erningun semangat. Muli perpuluhun semangat. Terwari ngenca. Buka lebih mas. Yuka Nggak kamu sengit ke KR nih kan? Dina kan? Lihat apa ke? Dah ulin kangen sih di asa sindai. Sindai lah bekas pe. Tapi sering ya dat negeri na. Orang ada benar. Orang lo sahada berbuah. Ayat 10 itu sih oke serasa ada dua ya. Tapi kentisi ngenca sebab berita ela urat ibasia rekenca kini serantai ya 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 kala iya terbang berita minter ia lakukan jenan pengajaran Tuhan Yesus jas ya lo ken berita nda lit singgah segasi berita nda lit tantangan lit singambati lit musuh maka jenda ya ya aya endalah iblis tapi jelma. Jadi kata di batanda musuh nasi pertama dai iblis. Ada jelma penganiayaan. Melingi ya ban begini berita si meriahan dai. Merawa nak jabunan. Kamu lah naik berpulungan. Bulan naik kuji mengikin kata di bata. Ada jelma kan. Cenda kata kena. Tapi kentisi ngenca sebab berita elar urat di basia rekenca kini serantak ya 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 kala iya perban berita minta ya mutan lid sinambati ini sengat dikena cari ban si beki berita supaya anda banci di tantangan man bata cenda ban lamba ke surat nanda minta si tadi
cari cendera. Lambaga surat naga ilaking baga surat nani tak begini tak? Pedarati min lebih baju nandai. Mekumur min bar lebih tanah nandai. Jit. Suan tamburi. Jadi berdua kendai ka, ulah ka, lambaga siukurkan. Muli kita mungkin kata di bata, ukurkan putar-putar. Ma pernah kuturikan man bandu Kristen lembu. Kristen lembu nama. Ada kalau karo bagian kusur nak kantan aku nina. Kan lu mau kusur nak, gundar mula nak kita kusur nak kan man. Tik, bagi saja. Marenda kusur nak kan kai, basrara. Iru, ngukam da kusur ni, tak ada ke kusur kan aku nina mandeta. Gelah majile, pertasana. Endam kata di batanda. Adi sekali ingin jajela naik pesikan duturah ni kari. Tapi, ruh kari kini seranda, ya di bagian dekel, lo no bedah ikut go. Lalaman kunci ikut kena kama kera kini serana ini lah. Memang ada ban ikut kena kama kera kini seran. Ayat 16 berita si dabuh ku tanah sir batu-batu emo perumpamaan karena kala si megi berita mintar ya lo kenalu meriah ukur tapi kenti si ngenca sebab berita larura di basia reh kenca kini seran entak yaya ayak kala ia perbahan berita jadi engkau maka reh kini seran dai perbahan berita dah berita bahasa kita ngenanami kini seran. Gundari dah kan lau bagi begitu kata di bata. Berita endar bahasa kan malam. Berita endar bahasa kan bayang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan saya, berita endar bahasa kan menanami kini seran. Sadanari terakhir endar, kukurkan kerina. Uga Tuhan Yesus melayani. Apai lebih berusul Tuhan Yesus menghajar asang ke peparan penangkit. Ngajar ma. Sekundernya, apa yang lebih turi kena kepala penakit asal yang turi kena Injil? Kepala penakit. Uga maka Tuhan Yesus kandu ngajar ia makana kepala penakit. Lakin ada Tuhan motivasi kalah naiklah malam penakit maka ia rekman sana. Sebab nalamur ni. Makana jenda bebagi berita dar bahasa kini seran. Labu berita dar bahasa bebas kriminal. Sada bagi lid kangi. Makara ni kerusur Tuhan Yesus ada iar ban reklame pacing labu laku reklame nandai. Guna reklame dagam kriminal reklame simzile. Daya lah ban kai reklame naya. Bersih bana baju. Tapi lo katakan nama tiar kari berikat ni nama. Tuhan Yesus lang. Adia lo kendu berita banci bahansa kam menanami kini seran. Banci bahansa kam ipedaret rumah pertutur nari. Banci ban berita ndai sada jabu imbandu. Nanda yang lawan anak-anak, permainan bapak yang lawan anak-anak. Kerina isi jaguna jadi musuhna. Ajarin Tuhan Yesus. Elah reklame daya, di daya bersih berjundu yang mencak. Adi enda lang jujur Tuhan Yesus dan di surga kemalam nanti ku beri keman bandu lah kan pernah ku tadingkan. Ija pagi aku ijeka, tapi banci kau menanami kini seran, banci sada cabu jadi musuh lu. Enda memberita Tuhan Yesus, jadi kalah si bagi batu ndai, bagi batu ndai turah benih ndai, lambaga syukur kena berita ndai. Makar kini seran gak mengko, melingkah kita pe, lanai pada re. Engko kak kita melingpe, ina. Enda ma mundur ia. Jadi enda selamat kak di si bagenda. Alam, enda empat perumpamaan sa dan sakari situ dan nagi belum situ itu. Si kedua kena enda perih kini sanaran bari berita dah ngadia. Maka ingat adi begindu berita si payo la bacilali tantana. Kuris kenari adi begindu berita si payo la bacilali tantana.
enda ban berita erh kini serat. Paling tidak icarapkan kalah, paling tidak salah mengerti kalah. Elah mungkin lang, sebab nak engkau katakan Tuhan Yesus, alo kendu berita ndai, erh kini serat. Ema rebahan cekerah, lada bagas. Ema kembagas menukrukan uga Tuhan Yesus dah keleng hati nandai. Uga ya mati guna kam, uga tadi kena suruga, uga pre kena geluh naman bandu. Uga lakam pernah tadi kena. Rena kesasi badia jadi jaminan man bandu. Uga seku kedungena temanina kam, jumpa kami suruga. Adi dan bagas ukrukan makrina nanggo. Ila naik berat tantang nandai. Tapi adilah bagas ukrukan Tuhan Yesus dai. Enggo julmit perbandingan ta, ringan lagi. Tapi Paulus bagian dan ini, bandingkan kini serang kami ras kegeluhan sialokun kami, labu kai pe. Enam si perlu labu kai pe. Jadi dah negeri nana berkat janji Tuhan dai, merenungkan na embaga surat na, maka kini serang dai labu kai pe. Langen dah. Demam kari kita, kebajikan. Eh, bunga-bunga lah negara. Kerdem wari. Angka ndu talu ke kita. Enda nama las. Bajikan kalau Kristen belas saja kar, wajan mundur imana. Enda adilah bagas. Jadi gua kak badangan Nisa, bagas kasus. Adindai-indai, misbatnya sikap pengalokan. Adi enda miskera balabal embagas kau kurukan. Mulih kau kurukan cakap kentotokan. Kai begini kata dibata kurukan. Canana kata dibata enda meneguh-gluh tekinana. Lambacing isi debana besi kurukan sidahikan. Tapi labo e inti gluh ta. Labo e inti gluh ta. Tapi kata dibata enda e intina. Kaki maksud dunidu. Labu saja kegeluh di surga, adi bunikin bas pusuh tada kam ratur kin pe prukurenta, ratur pendaginta, ratur pergeluhta. Emang siman buninkan. Ya, jadi berdua kendai, si turah babu batu, lambagas. Ya, jadi gua bernakan bagas, iya kusur-kusur ya bagi kusur nakan damar bagas naya lalap. Laya gampang benne. Ayat 10 palu. Sehingga karas rasa ada dua, ya. Berita sinar ukuras perenduri memang berpanahan kenakala si begi berita Besiwa kearun karena geluh enda bagepe kita yang kebaikan menipu ia ras serbagai-bagai surah-surah si debat nasak berita es sejanai terbuang. Adindai si pertama musuh iblis tangkona. Si kedua kendak penganiayaan darat nari manusia membagi si betelukan enda jana ring enda kak endu rewan salatura. Ayat 10 berita sindabuh kubas perenduri emo perumpamaan karena kalak si megi berita kearun karena ngeluk enda bagepe erkiteken kebayakan nipu ia ras erbagai-bagai surah-surah si deban ngasak berita esih lanai erbua enda janari musuh dirita nara jenda bana asakna enda gua kengatakan saya asak darat ini ya. Ada pendeta, mohon bersyukur tak bagi kata tandai bagi si ingat usur bagi berita si ingat juga kelang ati Tuhan buaya berkorban guna manbanta si ingat paksa sendiri bagi lihat ada sisi pusuhe merana kai ya pas bukan nak ya tak kape kaman Tuhan nenina kejadian manbanta dari bunda bagi tapi lah merusur sekali-sekali. Tetapi kami Tuhan ini. Oh,
Namun, nungkun kapu suku bagai, nungkun dalam arti, enda pasti nge pekerjaan iblis kok ke ete ku bagai. Ya, jadi enak. Kegelapan dama. Labu e sura-sura, bagai enda dekam sura-sura. Tapi, labu rusuh sekali. Si kadina ya, ketika aku gua sesada ku jeng merasakan bahwa rende-rende aku baca firman bagai. Pas kari lid waktu baca firman tu terus kateta reh ya basnari. Momon reh ukurku ku kadikan bangku ku dindingnya momon bagai. Jadi nak tekaman Tuhan ini, tekapi kaman Tuhan ini. Oh, bagai sada sisi. Saya tekapi kaman Tuhan ini naje. Baca kena gula tu ingin bagi gua iya entah na iremeh kena Tuhan lah dekat kaman Tuhan ini lang bagi yang dia iremeh kena Tuhan ini bagi memang ku teruskan emnah perbeben ku terus terang patah bunda ri endang bagi iya jadi enama lah cidah kena pengharapan kemuliaan kemalaman hati bas Tuhan dah enam bas ikhlas benar. Oh bagaimana tu kalah kampen ini. Jadi biasana bagaimana anda bantu hari? Miss mamon rendah aku mamon lah nak buku kuri kalau si dia ban ada rumah yang paling sering sebagai. Mamon rendah saja aku buat ke dia ketika rendah me lanayar sora. Jadi ini jelas pada yang sih lah. Ayo kin. Aneh. Kami ini nari tempat pengharapan tanda kosong bana. Baca ngesin benih. Si mahu muriari. Uwe si nomor sade dai. Gelah gusi pula ni pengharapan tanda. Oh, bancikin bagi, makanya di tempat-tempat lasam kerinana si dahil kita naik. Bancik apa namanya? Tapi di sini tak hebat si iblis nari dah kamu. Lo itu tahu. Nah. Dah lagu bas Tuhan nari. Tuhan ngerban saya kerina yang kelengi aku, yang pengharapanku. Yang si mata geluhku. Si gue panah deh. Bancikin aku lah nalaman panah. Iya, jadi ini bahasa kelam narik. Tapi ini si ketelundai bahasa diri kita narikin. Ayat sebelum berita sindaku ku bahasa penduri memperumpaman karena kalak si megi berita ke arun karena geluh ena. Bagi EPR kita kan kebayakan menipu iya. Ban arun itu tandalan naik lingan naga tadi batandai. Arun kan itu tandalan. Ingin dulu ngaji firman Tuhan. Engkau siapa? Lainnya perlu berfirman Tuhan dai, kearun tandai. Aru. Sehingga labu saja aru. Si kedua kan, kita kan kebayakan ibu ia. Enda Tuhan Yesus mantak tua bana kebayakan ibu ia. Kakin kebayakan ibu ia bagi senjata dalang. Dakam startup dalang dah sikap tempat. Sih kita je. Melah, sebentar. Enda masuknya kebayakan tempat bayar anda sikap kari. Sehpe labu eh. Tetap memban berita ndai, ban kata di batan ndai. Maka jadi Tuhan Yesus mantap kuat bana kebayakan nipu iya. Jadi kebayakan enda ban lengah sinan amin dengan tempat sikap. Baru dengar. Gua maka kutuam dini nenggur gendek na umur cermani kudu pergi. Iya, dia belum berusaha. Kata labu niku, mungkin jemalu kerpagi-pagi pengku kosong jemal kesana di setengah siwa sehluna kota mati tempat. Padahal kari kerbunir lali ngan para kerpe kesana. Motor kerinan. Tapi uga makar gendak nomor jelma. Ada ribuan asen.
Adi motor labu sadar sadar rumah tangga dua. Rata anak ketaku, dia betul lu. Bicaraan bijukur dunia. Endam ni punya Tuhan Yesus, adi lengah sikapnya teta. Tapi adi ngoka, bagaimana kangi kepe bagi? Sindahi belengah. Ya adi bagi, lakak kita perlu ni. Perlu engkau makan ini Tuhan Yesus. Tambahan ni dah darami lebih kini rajan di bata, maka si dia mana? Ditambahkan. Ya, jadi tambahan dai, endam ngoti puna, ialah naik bana tambahan. Abraham membayar tambahan ni. Adi enda nipu iya. Jadi balik tawaran sadanda dah kan masak nak kata di bata dai. Dai si pertama si bagi kata di bata. Ban khawatir tanda benar kan enggak kata di bata dai. Ban gul dukur tanda mana nak singgah kata di bata. Di bata ni dulu ni terkam gul dukur. Sada bagi ni rebanja nata. Sada bagi ban tipuan dai kan. Penak tak kan? Jadi si pertama anda iblis musuh, si kedua kan kalak si Dewan. Kini serang bas manusia nari, si petelukan kita. Enda mengusur gelandar berlian dundai emas dundai. Gelandar bagi asa anda, asa enda terdun berenda kalak nutu bas lesung. Tama bagi enda tutu bagi, dekam bincang. Enda mau masuk najenda asak na asak karuna tindak gelah mampu kata di batanda asak tipuan kini banyak kentak gelah mampu. Duna sekeri geluh tandai kosong kriminal. Enda berbanca lah rebuwa. Ya jadi telu enda siapa ingin enda rus berbanca lah rebuwa. Entah nama istangkona. Tanah turah damis kerah karuna tendai erkini serandai mis murtad jendela benda keselamatan miskin tadi ingkern nape dibaca dai erkini serandai oh kam serenda oh hari jadi nerken erkini serane gomego bagi hari kan aku ada erkini seran misku ingat Musa. Sangaya darat bas bangsa Mesir nari di ayak-ayak Firaun. I lebe-lebe na laut Jordan. Laut merah. Merah-merah. Jadi mis kurel makan kuje. Pak Sarah ngekini serang arah budi nari. Rekap arah lebe. Adi si ingat Tuhan pasti berena mujizat deku. Anda kemana kalau di sulkin sekarang? Lakan segera berenda mujizat juga kak. Kayaknya lho. Lakan berenda mujizat dan? Iya, ada yang harus dibatang pasti nanti. Dan arti si pakai kalah. Kalah tadi. Iya. Iya. Jadi lindai tangko iblis. Lindai rah kini serahan. Dari singa bati kini serahan. Sebetulnya kena bas nari ya. Ia diisi dua anda ida. Enda lah naik ni sebagai tadi batan dai, okay. Tapi si kedua kan enda jelma. Si petelu kan enda mesti. Ia si mesra nari. Mas nari. Tapi kamu simbuena ya rugi. Enda lebih dekah ka turah. Adi sinda belum sempat turah pe di mis pan berik. Sepedua kendai sempat turah miskera. Enda ni mai buahna. Maka enda mesti buih nerugi. Sepedua kendai. Baca dengan kita pokok rata-rata. Udah semua rata-rata. Aku. Jadi enda kerina bantuan Yesus gelasit termusuh. Kusungguh kam, marit bas padan ketangkasan anda pitu jemaat. Di Philadelphia, di Sardis, di Laodikia, bagai di Efesus, di Smyrna. Laban si anda buat ndu, aku jemaat Philadelphia, aku jemaat Efesus, aku kasih mula-mula nga. La anda sada jemaat, tapi pitu na anda
menerangi jemaat-jemaat biduna kita hendak wajib berwaspada. Enda pribadi empat enda, telu enda perlu kita berwaspada. Bagaimana? Sangat sih, bagi kata di batang dalik musuh, peduakan ugam makanan bagas kata di batang dalik na rekari kini serat ulis kita diingkan Tuhan dah. Betulukan, basnari. Kearunan tenda bagi kalak nutun dai asak na kindarat reuh kini serandai adinggo bas kearunan tenda darat ieu kata di batanda maka kearunan tenda perganca benai kata di bata sekaligus ras tipuan kebayakan da enda tipuan nina berarti labo jenda kebayakan si asli tapi bannakin si labo bas Tuhan mari bagi sinar tapi nanti berbancang darat. Iya, jadinya kagandai uwi aku perkinisran ini nama kan uku aku perkinisran ini Jumpai kok kita dengan rakit bagai. Oh ya sih. Oh payah kini. Oh sering kita kini. Oh itu. Oh enggak berbahasa. Enggak padahal turah ngendai. Adina megenggeng lah. Jadi ni kali. Aku sadar kesaksian belakang. Bapak Lukas diabetes, keretang kamu dagingnya. Cina usur retoto aku sekali dagam ras kami retoto berani. Nihku Tuhan, aku lana buku kap lid gegeh kugunan untukkan perbulanganku yang daniku. Maka besar mencari cara Tuhan, mendekah kelak begina kamerana. Kamerana arah firman Tuhan. Mundakah kula bacana firman diriku? Jana sadis luar biasa kekuatan datang. Kundari, setiap hari dia baca firman. Jana beri petah nubas nipina pernah sekali nina. Tuhan, tama aku terus tapak-tapak na hendu. Raskrina penakit kue ini nubas nipina bagi. Jadi, ya, enak nangin sekuncina bagi nina pendeta tanah yang menggenggeng kita. Iya. Jadi nak, waktu main kerana Tuhan. Bukan kerja kuni pindah ke tuka. Sebab nak. Iya lah, bolehlah betul ni. Tapi endah dah terlalu musuh tak. Setelun dah ema lalat musuh tak lar buah kata di batan dah. Adi nabas Markus cenda ayat si terakhir 20 siogi tanda siogi rasa ada dua ya berita si amburkan ku tanah si menggumur emu perumpamaan kal si mengikin cap ia lo kena berita terbuah li 30 li 60 jalan li kake 100 kali lipat buah iya adi bas Lukas pasal walu cenda lebih mantap ku agak biaman cenda lebih jelas ayat 15 adibanci koge ayat 14 nari tak koge telah nasidah si petelu kedai si gue narugi Lukas pasal 8 ayat 14 sesepi masih ogi ras rahasia di ngusida Lukas pasal 8 ayat 14 sesepi masa ada dua ya benih sinda buku perenduri yang diken mankala si meriken berita tapi haru Athena jangan jadi kalah payah Athena senang-senang Athena ibas dunia kerina si hei mimpi semua kabuah nala sempat tak. Si berjenam.
ada sempat ngerbuah. Latasa. Emang kan ngumpuwe ya rugi. Uang ya kira-kira aplikasi naku basket. Ya ikut ya kerina kegiatan. Ikut ya perpulungan, ogena pustaka, toto ya ikut ya kakair, ikut ya melayani. Tapi radu rasia ibabanaka arwate nandai merincuh ya bayang andai ras babana turah nandai ras penulina turah ras krina je. Jadi si payona ba, si payona darah milik kini rajan di batanda si jebana itapa. Jadi yang namanya aplikasi nak ras pada krina. Emang kau ikut kang yang kegiatan, tapi bahas nandai. Laku lahina. Emang kau kenapa sering ngatakan saya dan simbuwe rugi. Sana cender memang mantap lah sempat tasak ni mai tasak na. Maka dia bentar kena si bahasa handai ngusi kap kerina. Tapi di sisi kap handai yang dalam kari kama seperti masih okir serasa ada dua yang beni si tahu kutana si mehumur ia bingkan mantala si menggikan berita e ibegi kena ibuni kena ibas ukurna si menghuli dengan tetap jana menggenggeng ia sebab terbuang. Cenda, ibu ni kena. Ibu ni kena adalah sempat tangko iblis ndai. Ibu ni kena bagas banna laba babatu ndai. Iba syukur nasi menghuli dengan tetap. Jana menggenggeng ia seberbuang. Jadi ibu ni kena, ibu ni kena, iba syukur nasi menghuli dengan tetap. Jadi bunyi kena bas, megenggengnya. Endam sir buah 30, 60, 100. Jadi begikan bunyi ken, megenggeng. Endam rahasia nai si rehku Tuhan dangan sedatsa, si mis mulih dalo datsa. Ia tidak nangan sa perjuman dai rahasia nala datsa. Adi bagi ena rahasia ini tu rahasia ena. Ibagi kan ibu ni kan megenggeng rahasia uga kini tekan tanda. Adi ena rebuahnya kini tekan tanda. Adi rebuah manggung tekan doa di rebuah manggung mengkrina anda. Ena mu kugenta wari ena. Jadi ibagi kan ibu ni kan. Adalah ibu ni kan asakna, maka ibu ni kan lah. Ula kita ngit asakna, kaipe sejadi bunikan. Enda kata di bata cacina laban silase. Kerana janji Tuhan Yesus, maka enda bunikan megenggeng lid ngekari pak sarani. Kudari lengah tasak buah rimondai, maka megenggeng kita mah. Bagi kamu kini tekan. Adi ngok kak dunda pecah warna. Kamu genggeng kita deh. Kula pancik cita. Oh, sidak. Emik seri ya kini tekan tanda. Megeng. Anda sidak. Jelas. Lid pengharapan mantiman. Kini tekan tapi bagi. Lid mengkari. Cagailah. Pancik kak ngombrno-mbrno kini tekan dunda. Ini maita sakna. Kayakin zeda buahna. Uga janji Tuhan dah sehmas kita. Buah roh, buah penginjilan, janji Tuhan dahi. Kerina sehman bata endam janda sehtasa. Janji Tuhan simbelena em surga. Sada Johannes. Cana sideban nabe buwe janji Tuhan. Maka megenggengkan kelas sehtasa jadi janji Tuhan dah membadu. Endama kata di bata. Tak terluar naring kari menti mana. Lai tamu guna. Bertasa hari. Sitik naring kari je. Gua mantak kan gak andus ngambur menindai. Luar biasa. Andai kita, atau kita.